4 tahun betah jomblo, Natasha Wilona mendadak ngaku kasmaran. Inisial H 4 tahun betah jomblo, Natasha Wilona mendadak ngaku kasmaran. Inisial H artis film dan sinetron Natasha Wilona 4 tahun lebih betah menjomblo. Ia tak pernah mengungkap punya kekasih sejak putus dari Verel Bramasta 2019 lalu. Namun belakangan, Wilona membuat fansnya heboh usai ngaku kasmaran. Hal tersebut diungkap lewat unggahan story Instagram @natashawilona12, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Raut wajah bahagia tergambar jelas lewat senyum Natasha. Ia kegirangan saat berjoget sambil diiringi musik romantis. Dalam unggahan itu, Natasha tampil mengenakan dress sambil berjoget. Mantan Verel Bramasta itu seolah turut terbawa suasana dari lagu Lagi Jatuh Cinta sama inisialnya H, keterangan dalam unggahan story Natasha Wilona. Warganet semakin dibuat penasaran dengan sosok berinisial H tersebut. Sebab sebelumnya Natasha Wilona tak terlihat dekat ataupun menggandeng sosok lelaki yang jadi pasangannya. Ia masih fokus untuk aktif dalam membintangi series hingga sinetron. Paling terkini, Natasha Wilona dipasangkan dengan Emir Mahira dalam series Happy Birthday. Natasha berperan sebagai pijar yang jatuh cinta pada Hexa yang dimainkan oleh Emir. Natasha dan Emir mampu memainkan peran dengan sangat baik. Kemistri antara keduanya pun terjalin kuat. Dalam kesempatan itu, Emir Mahira juga menyebut jika Natasha Wilona adalah sosok yang baik hati. Wilona selalu baik, mungkin calengenya untuk Wilo itu, karena pijar bertolak belakang, ucap Emir Mahira usai screening series Happy Birthday. Kini kesuksesan akting mereka turut dibuktikan dengan berhasilnya series Happy Birthday menduduki peringkat pertama di aplikasi video. Serial Happy Birthday tayang di layanan streaming video mulai Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024. Disutradarai oleh Kunz Agus, Happy Birthday mengusung genre drama, fantasi, misteri. Selain Natasha Wilona dan Emir Mahira, serial ini juga menghadirkan deretan bintang muda seperti Fadi Alaidrus, ZJKT48, dan Gracia JKT48. Saksikan series Happy Birthday yang tayangan di aplikasi nonton video original. Tak kesulitan bangun chemistry. Natasha Wilona akui tak kesulitan saat menjalin chemistry dengan Emir Mahira. Natasha Wilona dipertemukan dengan Emir Mahira sebagai pemeran series Happy Birthday. Walaupun menjadi kali pertama Natasha dan Emir bertemu, mereka tak kesulitan membangun chemistry. Bagi Natasha Wilona, ia mudah membangun chemistry sebagai lawan main Emir. Sebab Emir mempunyai sikap yang ramah. Jadi cara ngebangun chemistry sama Emir tuh gak sulit, ujar Natasha dalam unggahan Instagram @screenplayfilms_it, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Karena Emir itu juga orangnya sangat ramah dan orangnya tuh supel, jadi asyik diajak ngobrol, tambah Natasha. Sejak awal pertemuan dengan Emir, Natasha sudah merasakan sikap humble dari sang aktor. Hingga terciptakan suasana yang dibangun antara pemain series Happy Birthday. Sejak awal kita reading, kita duduk di meja reading rame-rame itu udah berasa banget hawa-hawa friendly-nya, ungkap Natasha sambil tersenyum. Jadi gak sulit deh membangun chemistry sama dia, tegas Natasha. Di sisi lain, Emir merasa kunci membangun chemistry ada di komunikasi, yang mana menjadi wadah membangun diskusi anatah pemain. Dengan cara komunikasi, menurut aku cara yang paling efisien, ucap Emir dalam unggahan yang sama. Membuka wajah untuk komunikasi, space untuk diskusi, tambahnya. Walaupun punya cara yang berbeda dalam membangun chemistry, Natasha dan Emir kompak saat jadi peran utama. Seperti yang diketahui sebelumnya, Natasha dan Emir turut ikut melakukan press conference jelang perilisan Happy Birthday. Mereka punya peran masing-masing yang harus dimainkan sesuai dengan karakter yang diminta. Salah satunya adalah peran pijar yang dimainkan oleh Natasha Wilona. Sebagai pijar, penampilan Natasha dibuat menjadi lebih gelap dan secara karakter ia menjadi perempuan Judas. Serta memiliki kemampuan melihat kematian seseorang yang sedang berulang tahun.
Tantangannya adalah aku bukanlah anak yang punya kemampuan spesial. Aku juga bukan tipikal orang yang jutek atau tertutup, ujar Natasha Wilona usai konferensi pers di Senayan City, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Setelah melihat pemutaran episode pertama, Natasha Wilona mengaku puas atas series yang ia mainkan.